Duh, mana ya tante ya? Oh, dari tadi gak ketemu. Tuh. Dia lagi. Tong, ngapain lu di mari? Emang, kok kenal aku apa? Siapa yang inget mukanya lu? Lu inget gak yang waktu di taman mini? Lu ngisengin tali sepatu gue berdua temen gue sampai gue jatuh. Maafin aku, Yom. Dimaafin apa enggak ya? Maafin aku, Yom. Maafin aja anak kecil, Matt. Bagaimana aku maafinnya dengan begini? Sakit nih orang ini. Enggak, Om. Nizam tuh di sini pengen cari Tante Nizam. Udah bilang aja lu pengen berulah lagi ngisengin orang-orang di sini kan? Rasain tuh. Oh, kayak gajah siku sini tangkap aku. Kasihan. Makanya jadi orang tuh kurus, jangan gendut. Mas, kenapa sih kamu? Aduh, Bu. Ini anak bandel, Bu. Nakal, Bu. Ngeselin, Bu. Loh, Nizam sayang ponakan Tante? Dia Tante! Yeay! Tantenya mati gue deh. Nizam, Tantenya. Nizam, kamu kenapa sih? Berantakan gini kenapa? Ini, Bu, ulahnya apa? Bikinan... Bukan Tante, bukan. Jadi Om ini yang nyebarin kelereng Nizam. Oh, gitu. Dia. Ini ponakan saya tahu. Mas, pusap 100 kali. Pusap! Sekarang. Enggak. Iya Tante, dia tuh beneran Tante. Berapa kali, Bu? 100! Atubu! Kenalin, ini Nizam, keponakan saya. Wah, lucu banget ya keponakannya, Bu, ya kan teman-teman? Lucu apa? Ngeselinnya. Hah? Sorry? Kenapa tebas? Gak apa-apa, Bu. Lucu. Lucu banget, Bu. Kalau gitu saya punya pengumuman yang penting. Saya mau keluar sebentar, meeting sama distributor. Nah, selama saya pergi, kalian harus jagain Nizam seharian sampai saya balik. Lah, Ibu, kita kan juga harus kerja. Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu Bos. Bisa dong sambil kerja jagain Nizam. Nizam ini anaknya baik, penurut. Iya kan, sayang? Oh, bener dong, Tante. Sih, ini ponakan saya. Jangan khawatir. Kerja sambil jaga Nizam, saya punya hadiah oke banget. Wah, asik apa, Bu? Mau? Mau kan? Ya udah, jagain aja dulu. Nanti dikasih. Oke? Oke. Oke, Bu. Selamat meeting. Iya, Bu Bos. Oke. Dari Bu. Dadah. Nizam sayang, Tante pergi dulu ya. Oke, Tante. Dijagain sama Om-Om Tante-Tante ya. Ya, oke. Bas? Siap. Urusin ini ya. Siap, Bu. Saya pergi dulu. Dadah. Iya, Tante. Siapa yang mau jagain Nizam? Aku! Sini, ayo sini semuanya. Sini. Rasain. Iya, bet you go like this with baby, I'm sure. Better make it right, watch the AC and you learn kita. Kok cemberut aja sih? Kan aku udah pilih.
buat jagain aku. Nanti dikasih hadiah loh sama Tante Sandra. Untung ada hadiah ya. Tante Lupita, aku pengen ke Kid City. Temenin aku dong. Gak bisa Nizam. Nanti kalau misalnya ada customer mau bayar gimana? Tante Lupita kan harus di sini, harus jaga. Udah Nizam di sini aja ya, jangan kemana-mana, oke? Rasa tante pelit. Apa kamu bilang? Udah dijagain juga. Oke, bilang Tante Lupita pelit lagi. Dasar bandelnya. Udah kelak. Pelit. Asiknya dikerjain nih. Kenapa kamu senyum-senyum? Tante Lupita, Nizam pengen minta maaf. Maafin Nizam ya. Nizam janji deh, Nizam gak bakal minta apa-apa. Gitu dong dari tadi. Oh, anak pinter. Di sini aja ya, jangan kemana-mana ya. Tante Lupita, kita salah menung. Apa nih? Kok ada geli-geli sih? Oh, kecoa. GACN, you learn kita. Aduh, maaf ya tante, soalnya tadi Nizam kesel sama tante Lupita, jadinya Nizam kabur deh. Aduh, kasihan deh, lagian siapa suruh kamu ditemani sama Ella, padahal kan Ella baik hati, pasti kamu bakal lebih nyaman sama Ella. Tante, boleh gak temenin Nizam ke Kid City, please? Nggak bisa dong Nizam, Ella kan lagi kerja di sini, nanti kalau Ella dimarahin gimana? Ya udah Nizam, kalau mau ditemenin di sini aja, tapi jangan bandel, oke? Okay? Nah, tante, kan katanya tante lagi kerja, kok malah kipas-kipas sih? Iya dong, Ella kan kemana-mana selalu bawa kipas, emang kenapa? Emangnya kipas sekecil gitu terasa apa tante? Iya terasa dong. Coba. Bagaimana Nizam bawain kipas yang lebih besar? Dingin bagaimana? Oke, emang kamu punya? Ada, tunggu ya. Aneh ya anak kecil zaman sekarang. Tante Ella, ini kipasnya. Aduh, Nizam! Ini dingin kan? Mati dong, kok kamu ngasih dia ini anaknya Nizam? Mati. Aduh, lucu ya. Oke. Nah. Aduh, aku salah. Si tombol. Usia dimatiin, sekarang jadi kesejar lagi. Udahin lah, Saida. Nizam! Mau kemana? Dalam sini. Om, Nizam gak mau sama tante yang tadi, Om. Nizam aja sama Om aja deh. Aduh, enggak deh. Enggak. Tunggu. Katanya Om pengen hadiah. Kan tante Sandra kan kaya tuh, Om. Bisa juga hadiahnya mahal. Iya juga sih ya. Yaudah deh. Tapi ingat jangan bandel. Sip, janji. Tapi Nizam punya satu permintaan. Apa lagi, bocil? Nizam pengen masuk ke troli. Oke? Enggak.
pecah yang ada. Om kan dijagain sama Om. Kalau Nizam enggak dikasih nih Om, Nizam bakal nangis. Wah! Cepetan. Gitu dong. Pegangin. Aduh, gitu dong. Kepaksa gue naikin lo. Oh, gitu. Ayo, jalan. Iya. Jalan. Tuh, kepelan. Itu semua gimana? Ngebut. Lo gimana yang mau ngebut? Berat. Ngebut. Kagak. Ngebut. Kagak. Ayala. Makasih ya Mole. Sakit nih tangan orang pakai digigit segala. Aduh. Mol, makasih ya. Lu udah nahan trolinya. Tapi saya kejepit, tolong dulu, Pak Tebas. Saya kejepit, mundurin. Ada apa? Lah gimana ceritanya, Mol? Mundur. Mundur. Udah, Mol. Ini nyetar sih. Oh. Aduh. Nah, gitu dong. Saya mau turun. Nusahin orang lagi sih. Aduh, saya mau turun dulu. Kurang ajar amat tuh anak. Kejar dong, kejar. Kejar dong, nyuruh-nyuruh gue lu. Tolongin apa? Oh iya, gue kejar dulu, Mol. Kita. Pokoknya Nizam nih harus kita kerjain nih. Setuju. Itu apa lo Vita? Ini tuh air dikasih bubuk cabe. Mau dikasih ke Nizam biar dia kepedesan minum. Wah, lo Vita pinter juga ya ternyata. Liatin aja rasain pembalasan kita. Mana tuh anak? Bagaimana Nizam kerjain lagi deh. Wah, nice. Hei Nizam. Aduh, gara-gara kamu muka saya kepanasan. Om, maafin aku ya om.